bagus banget, wonderful, excellent, very nice. Wow, amazing. Matahari muncul tampak indah. Matahari tenggelam juga tampak indah. Iya. Subhanallah. Mas, itu lihat Gunung Merapi. Iya, itu. Puncaknya ketutupan asap, mengeluarkan asap. Iya. Di sebelahnya Gunung Merapi ada Gunung Merbabu, di sana ada Gunung Sindel. Bagus banget. Oh iya, Gunung Sindel. Kayaknya lebih besar tuh. Itu barisan bukit menoreh, Dek. Oh iya, itu. Dek, ya, asap yang dikeluarkan Gunung Merapi itu asap sulfatara, Dek. Oh, begitu ya? Iya. Mas, tadi malam apa? Ke Gunung Merapi kan? Iya, ke Sengi, ke tempat Pak Ismanto. Mampir ke posko Brimob apa enggak ya? Ya, mungkin saja mampir. Dari desa ini kelihatannya seperti ini dan keren. Ini kalau Gunung Krakatau itu meledak, kan sebetulnya ke Gunung Merapi. Meledaknya itu sampai pecah Gunung Merapi. Komandan Brimob di Sengi itu namanya siapa, Mas? Bentar. Siapa namanya? Om Arif kayaknya. Oh iya, Om Arif. Iya. Melihat sunrise, melihat Merapi dari balkon desa Candirejo ini asik juga ya, Dek. Iya, asik juga. Itu Sungai Progonya kok enggak banjir ya? Iya. Karena atas paling cuma gerimis. Ini juga gerimis tadi malam ya? Iya. Jadi enggak banjir, cuma nganu agak kehijauan. Mas, lihat Gunung Merapinya mengeluarkan asap vitara. Bukan vitara, asap sulfatara. Oh, sulfatara. Iya. Wah, asapnya semakin tebal ya, Mas? Iya. Tadi malam abah ke markas Guruh Merapi. Yang di dekat Pasar Suko itu ya? Iya. Dek, ya? Tadi pagi abah cerita. Katanya makan apa rica-rica bareng-bareng di markas Guruh Merapi. Oh begitu? Iya. Asik dong makan rica-rica. Rica-rica ayam. Bukan rica-rica dinosaurus. Ah, lambemu, Dek. Duh. Bisa loncat-loncat sih lho. Terlalu boring. Mas, nama Lurah Candirejo ini siapa sih? Namanya Pak Singgih Mulyanto. Aku lupa namanya, tapi tidak lupa orangnya. Lah iya, kan dulu kamu sekolah di PAUD Permata Bunda, di Pak Lurah. Maksudku di tempat Pak Lurah.
Yuk, Dek, kita pulang yuk, Dek. Ayo, ayo. Yuk, pelan-pelan. Widin. Iya. Kan tadi pasti masih ada embun.